It's the sunrise in my soul. Ooh, it's about time I let go. Udah siap, Bri? Siap, insyaallah siap. Biasanya kalau nge-rescue gitu ada yang bayar nggak, Bri? Itu saya ikhlas, Om. Ada yang bayar ikhlas, saya terima, nggak dibayar pun nggak apa-apa, yang penting ulan ya, sudah saya amankan. Nah, kalau biasanya kalau diamanin, taruh mana, Bri? Saya, kalau udah diamanin itu, saya simpen dulu di rumah, biar adaptasi, udah sesuai dengan karakter ulannya enak buat dilepas liar, baru saya lepas liar lagi, Om. Oh, gitu. Ada apa tadi di sini, Mas? Ada kobra, Mas? Ada kobra. Iya. Yeah. Ini tempat Mas kerja? Iya. Yeah. Gede, gede kobranya. Gede, gede banget. Ini teman yang mau rescue nih ya. Takut malah nih. Kebetulan orang yang lain pada nggak masuk kerja, Mas. Ini cuman ente sendiri jaga di sini. Terus kan hari ini Jumat ya, mau bareng Jumatan. Ada ular. Terus ada ular. Gede ularnya tadi lihat. Gede, gede, gede. Sampai merinding nih, Mas nih. Ada di mana? Tadi. Sono, kayak suara-suara sono. Mana, Mas? Ke sini. Ke sini tadi nih. Enggak tahu lah, takut gua. Gimana, Bri? Bisa enggak, Bri, kira-kira ambil, Bri? Bisa, Om, siap, Om. Cuma tadi sana, Mas. Hati-hati, Bri. Siap, Om. Nih, Apri ini salah satu dari Natrik nih. Ada, Bri? Ada. Ada berapa, Bri? Satu ekor, Om. Awas, Bri. Hati-hati, Bri. Wah, gede. Tahan, Bri. Awas, Bri. Hati-hati, Bri. Awas, Bri. Aspri. Yang safety Pri. Oh. Wah, rapet. Berapa meter nih, Bri? 1 meter apa? 1 meter. Kuat dulu ya, Bri ya. Gede juga, Bri. Mas, sudah dapat kobranya kemana, Mas? Berani gak megang, Mas? Enggak. Takut. Ada kan? Itu kobra kan, Pan? Kobra kan. Ada. Takut ya, Mas? Takut. Bri, keluar, Bri. Kasihan, Mas, saya takut, Bri. Nuhun, Kang. Ayo, sambil nuhun, Pan. Kok di daerah perumahan gini masih bisa masuk kobra sih, Bri? Mungkin dulunya ini lahan, ini Om, lahan persawahan, Om. Iya. Diserap sama perumahan. Oh iya tuh, Pak. Ular sama manusia itu hidupnya tidak jauh berdampingan, Om. Gede, Bri. Raja seputatik. Udah berapa lama, Bri, jadi rescue-rescue ular gini, Bri? Udah hampir jalan 3 tahun, Om. 3 tahun? 3 tahun.
Awalnya? Awalnya dari hobi, Om. Dari hobi, otodidak. Oh, terus masuk ini ya, komunitasnya ya, Natrik ya, Mas Panji ya. Jadi sama beliau. Secara tidak langsung, sejak beliau diikutin, alhamdulillah bisa bantu sedikit-sedikit, Om. Ini ntar kira-kira mau dilepas di mana, Bri? Ini saya lepas lagi ntar di jauh dari pemukiman, Om. Daerahnya, Om. Yang masih ada habitat sawahannya. Biar dia itu gak susah cari makan kodok, Om. Ini saya jelasin ya, Om ya. Ini kobra Jawa, Najas Putatrik. Ini masuk keluarga Elapid. Dia itu punya taring pedang. Nih, taring. Nah. Kesut gak, Om? Kesut. Nih, ini taringnya. Ini senjatanya si ular kobra untuk melumpuhkan mangsa. Dan ini juga buat senjatanya dia untuk menyerang manusia. Buat ngebidik mata. Nah. Buset, ini mah 2, Om. Berapa tuh bisa 2, Bri? Emang LP itu taringnya kadang double, noh. Sampai 3 pun bisa ini. Nah. Double iya. Ini. Ini berarti memang mematikan ya, Bri ya? Iya, ini nah sedikit banyaknya efek samping dari gigitan ular kobra itu, nah. Oh iya nih, ini teman-teman nih, Apri juga pernah digigit sama kobra, jadi ya. Bengkok ya, Pri ya? Iya, ini pahitnya main ular kobra ini, main Venom, Om. Itu waktu nge-rescue juga, Pri? Iya, ini waktu nge-rescue. Kecolongan ini waktu itu. Sempet rumah sakit dong, Pri? Sempet. Biasanya ini keluar bisanya kalau dipijit ini. Nah, kalau kita pijit kantong bisanya, nah ini bisa ular kobra itu kayak gini, nah bening. Nah. Sebenarnya kalau ngeluarin bisa kayak gitu menyakitin ya sih, menyakitin lah, Om, sebenarnya. Cuman karena kita harus safety juga kali, kita buang dulu ya. Iya, karena dia itu kantong bisanya kan di sini, berarti otomatis kita itu menekan dari kantong bisa si ular. Nah, di sini kantong bisa. Itu ular udah habis tuh bisanya segitu tuh? Belum, Om, itu masih ada. Masih ada ya. Iya. Itu dia bisa segitu, bisa ngebunuh orang nih, Bri. Iya, bisa ngebunuh orang itu, Om, segitu. Bisa bikin cacat orang. Fall fire makes no sense.